Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan menceritakan berkenaan dengan kisah teladan Rasulul Azmi. Rasulul Azmi itu berjumlah 5 dan itu diambilkan dari salah satu dari 25 Rasul yang wajib kita imani. Gelar Rasulul Azmi ini diberikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulul Azmi artinya adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati, kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa teladani berkenaan dengan keteguhan hati mereka, kesabaran hati mereka, dan keikhlasan hati mereka dalam menghadapi cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak bersama cerita satu persatu dari Rasulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rasib yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat. Beliau mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan agar kaumnya melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa langit, bumi, matahari, rembulan, siang, malam, dan seluruh kekayaan bumi berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia. Semua itu merupakan bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Allah yang harus disembah dan bukan berhala-hala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Namun, kaum Nabi Nuh alaihissalam sebagian besar mendustakan apa yang dikatakan oleh utusan Allah yang mulia ini. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Artinya, kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu, kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka, perhatikanlah sebagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Quran Surah Yunus, surah yang ke-10, ayat 73. Puluhan, bahkan ratusan tahun, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Namun sebagian besar dari mereka tetap menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyombongkan diri dan berani kepada Nabi Nuh karena mereka merasa memiliki kedudukan, kekayaan, dan kepandaian melebihi Nabi Nuh alaihissalam.
sebagai pelajaran bagi umat manusia berikutnya. Allah kemudian menurunkan azab berupa banjir disertai angin topan yang sangat hebat. Saat itu kaumnya banyak yang tenggelam, termasuk anaknya yang bernama Kan'an dan istrinya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan cobaan yang luar biasa, yaitu anak dan istrinya. Tetapi dia tetap teguh, tetap sabar. Kemudian kita akan menyampaikan mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman itu secara berpasang-pasang. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kezaliman Raja Namrud. Dikisahkan bahwa Raja Namrud merupakan raja yang sangat cerdas, namun kecerdasannya itu membuat dia sombong dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dia memaksa dan membohongi rakyatnya untuk menyembah dirinya dan berhala. Allah kemudian mengutus rasul yang sangat cerdas. Kecerdasan Ibrahim mampu mengalahkan kecerdasan Namrud, meskipun tidak dapat menyadarkan Namrud. Nabi alaihi salam berhasil membuka pikiran rakyat di kerajaan itu, sehingga banyak di antara mereka yang kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Dengan Siti Hajar beliau mempunyai seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam, sedangkan dari Siti Sarah mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Beliaulah yang membangun Ka'bah sebagai rumah untuk beribadah, yang dibantu oleh anaknya yang bernama Ismail. Adapun batu untuk berpijak pada saat pembangunan Ka'bah atau Baitullah yang terkenal dengan nama Maqam Ibrahim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang dibakah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surah Al-Imran Surah yang ketiga ayat 96. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Karena Allah memerintahkan kepada api sesuai dengan firman-Nya, Qulna ya rukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Sesuai dengan firman-Nya tadi, Allah memerintahkan kepada api yang seharusnya terasa panas, tetapi karena perintah Allah, api menjadi terasa dingin bagi
Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa yang budiman, akan saya lanjutkan cerita ketiga, keempat, dan kelima Nabi atau Rasul Ulul Azmi pada video berikutnya. Demikian dua Nabi dari lima Nabi atau Rasul Ulul Azmi, dan kita bertemu pada video berikutnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.